7 minuman yang dilarang. Minuman yang berasal dari darah. Minuman yang berasal dari darah merupakan minuman yang haram untuk dikonsumsi. Hal ini juga berlaku pada umat yang gemar meminum darah hewan dengan dalih untuk penyembuhan penyakit. Minuman keras atau khamar. Minuman haram selanjutnya adalah minuman keras khamar. Minuman keras merupakan minuman yang di dalamnya mengandung alkohol. Minuman jenis ini diharamkan karena dapat memabukkan. Minuman dalam bejana perak dan emas. Minuman ini diharamkan karena merupakan kebiasaan orang kafir yang melakukan sesuatu secara berlebih-lebihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci sesuatu yang berlebihan. Minuman yang membahayakan diri. Minuman yang dapat membahayakan diri juga tergolong sebagai minuman yang haram. Contohnya yaitu minuman yang dicampur zat berbahaya atau racun yang bisa mengancam nyawa. Minuman yang diambil dari orang lain tanpa izin. Minuman yang didapat dari hasil menipu atau mencuri atau dibeli dan uang hasil korupsi atau riba juga tergolong sebagai minuman yang haram. Minuman yang mengandung zat yang diharamkan. Minuman haram dalam Islam yang selanjutnya adalah minuman yang mengandung zat haram seperti air liur anjing, darah ular dan sebagainya. Minuman yang mengandung efek psikotropika juga tergolong haram karena dapat menghilangkan kesadaran. Contohnya yaitu minuman yang dicampur narkoba atau bius atau minuman keras yang membuat kecanduan. Wallahu a'lam bishawab.